Kedua, semua pendaki diloloskan. Bukan kerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Jejak Jubei. Dan saya mau sedikit mengisahkan unek-unek atau menceritakan sebuah kisah yang baru saja terjadi beberapa hari tersebut, beberapa hari kebelakang, yaitu tentang ketiga pendaki yang meninggal di Gunung Bawakaraeng. Hobi boleh, bodoh jangan. Tanpa mengurangi rasa bela sungkawa saya terhadap ketiga pendaki yang meninggal di Gunung Bawakaraeng, Sulawesi Selatan, izinkan saya untuk sharing atau ingin menyampaikan unek-unek tentang kejadian ini. Semoga bisa kita ambil hikmahnya dan pelajaran atas musibah tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 2021, sekitar 400-an orang rombongan pendaki nekat menerobos jalur penyekatan yang dibuat oleh polisi dengan tujuan Gunung Bawakaraeng tersebut. Ratusan rombongan pendaki tersebut memaksa naik ke puncak gunung untuk memperingati upacara 17 Agustus atau pengibaran bendera. Meskipun mereka tahu kalau secara prosedur pendakian, base camp Gunung Bawakaraeng sedang ditutup karena masa PPKM. Ratusan rombongan pendaki tersebut memaksa naik ke puncak gunung. Namun apa yang terjadi? Peringatan upacara tersebut tidak berjalan sesuai rencana atau bahkan tidak pernah terjadi. Pada malam hari sebelum 17 Agustus, tiba-tiba kondisi alam dan cuaca di atas gunung berubah menjadi sangat ekstrim. Terjadi badai dan hujan dengan intensitas yang tinggi. Malang salah satu rombongan yang berjumlah 8 orang menghadapi kondisi cuaca ekstrim tersebut dengan tidak adanya persiapan atau dengan kurangnya persiapan. Mereka tidak mempersiapkan hal ini dengan matang, atau mungkin dikarenakan fisik mereka yang kelelahan dan kurangnya logistik serta kurang istirahat. Akhirnya ketiga di antara 8 pendaki tersebut meregang nyawa di atas gunung. Mereka mengalami hipotermia dan kelaparan akibat kedinginan dan kurangnya logistik. Ini sangat disayangkan, teman-teman. Sedih sekali karena terjadi lagi hal seperti ini. Hal-hal yang sebenarnya kita bisa hindari dalam pendakian jika kita mempersiapkan hal ini dengan matang. Jadi ironisnya, teman satu timnya meninggalkan korban yang meninggal di jalur pendakian. Mereka turun ke base camp melaporkan kejadian tersebut hingga aksi tanggap darurat diturunkan. Ya, evakuasi dilakukan dari mulai Basarnas, TNI, Ranger, dan masyarakat turun untuk mengevakuasi kejadian tersebut. Malangnya, ternyata teman-temannya yang sudah turun tersebut baru melaporkan 2 korban saja. 2 korban yang meninggal. Dan ternyata satu orang teman mereka yang belum dilaporkan masih tertinggal di antara pos 5 ke pos 6. Dan teman yang satu ini juga sama-sama meninggal.
mereka bilang hanya ditutupi dengan jaket saja dan mereka tinggalkan begitu saja di jalur pendakian. Ini sangat ironis. Akhirnya setelah mendapatkan berita tersebut, tim evakuasi kembali naik ke atas gunung untuk mengevakuasi jasad korban yang terakhir yang satu ini. Teman-teman, sebagai pendaki seharusnya kita membekali dahulu diri kita dengan berbagai persiapan fisik, mental, maupun bekal logistik hingga perlengkapan yang mumpuni. Karena gunung bukanlah area bermain. Gunung bisa terlihat indah dan berubah sangat ganas dan berbahaya dalam waktu sekejap saja. Dan ingat teman-teman, selalu turunkan ego kalian dan tinggikan hati kalian untuk bersabar, karena takkan lari gunung dikejar. Saya pun agak heran dengan fenomena konsep mendaki zaman sekarang. Jika zaman dulu pergi ke gunung untuk mencari ketenangan, tapi kini gunung dijadikan tempat mencari ketenaran, pansos. Ya, gak apa-apa sih, boleh aja pansos, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan kalian. Itu yang terpenting. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya musibah akibat kelalaian seperti ini. Kalaupun ada yang mengatakan ini takdir, tapi tidak ada salahnya untuk kita mempersiapkan dan tidak menyepelekan gunung atau alam liar. Karena sejatinya di gunung, kita adalah tamu. Sudah seyogianya kita selalu berlaku sopan dan bertindak baik. Ingat, tujuan utama kita adalah pulang ke rumah, bukan puncak. Puncak hanyalah bonus, teman-teman. Oke, salam petualangan. Sampai jumpa di kisah berikutnya atau di video berikutnya. Ini hanya unek-unek saya, sharing saya. Kalian bisa bebas berkomentar bila ada keberatan atau misalkan masukan juga. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.